Syederalun puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam Aliansi Muslimah Aceh berorasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Mereka meminta anggota DPR Aceh melobi DPR RI dengan alasan RUU PKS tidak berazaskan agama dan nilai leluhur bangsa Indonesia. Akan berpotensi melahirkan generasi yang lemah dan ketahanan bangsa. Pengesahan RUU PKS dikhawatirkan akan menimbulkan konflik baru dalam rumah tangga. RUU ini juga dinilai berpotensi melegalkan praktik seks bebas, aborsi, dan hubungan sesama jenis atau LGBT. Sebelum aksi berakhir, Syederalun, para demonstran juga membubuhkan tanda tangan di selembar spanduk tanda penolakan terhadap RUU PKS. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.